Masih seputar peredaran narkoba, Satuan Narkoba Polresta Cirebon Jawa Barat mengungkap jaringan pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang akan dikirim ke Jakarta. Ya, hampir 1 kg narkotika jenis sabu dan 5.000 butir pil ekstasi diamankan. Kenapa kok buang remit? Hah? Mau mati? Itu handphone. Satuan Narkoba Polresta Cirebon, Jawa Barat menangkap seorang kurir sabu-sabu di Cirebon, Jawa Barat. Paket sabu seberat hampir 1 kg juga diamankan. Paket sabu ini rencananya dikirim dan diedarkan di Jakarta. Berbekal penangkapan kurir ini, polisi berhasil mengamankan 4 orang lainnya dan 5.000 butir pil ekstasi. Adapun tersangka yang pertama kali diamankan adalah inisial THP. Yang bersangkutan adalah warga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kemudian dari pengembangan didapatkan lagi tersangka RS, ini warga Batembat Tengah Tani, dan kemudian juga dari kediaman atau rumah dari tersangka kedua ini, kita juga berhasil sita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu maupun juga ekstasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Holid Mawardi melaporkan untuk NET.